gitu ya. Tapi Metro TV hebat emang. Dilem jadi ya. Tadi saya bilang makanya lebih baik ini yang patah daripada hati gue yang patah. Oke, okay, untuk itu langsung aja kita beri tepuk tangan untuk komik selanjutnya ada Cak Lontong. Ih, gila. Ini masukinnya gimana? Udah-udah. Ya, duduk aja, jangan deket-deket takut keinjak. Selamat malam, saya Cak Lontong, salam Lemper. Tahun 2014 ini penampilan saya yang pertama di tahun ini. Mudah-mudahan ini penampilan mereka yang terakhir di tahun ini. Karena harus selalu ada yang baru setiap tahun. Kalau Anda melihat saya 2014 beda dengan tahun 2013. Anda yang tahu persis bedanya, karena saya sendiri tidak boleh menilai diri sendiri. Hukum pertama, manusia hidup tidak boleh menilai diri sendiri. Saya akan menilai dia. Rico Ceper, setua itu tapi baru setinggi itu. Saya jujur, saya terus terang lupa rasanya jadi orang setinggi dia. Karena itu kira-kira kelas 2 SD dulu saya, setinggi dia. Sudah lupa rasanya. Buat Rico Ceper memang life is too short. Oh, hidup pendek ya. Bilang rucok baba loh. Tepuk tangan buat saya. Tahun 2014 kita tinggalkan yang jelek-jelek di tahun 2013. Kita cari yang cantik-cantik di 2014. Yang cakep-cakep, yang jelek ditinggalkan. Saya, tangan saya kesini bukan berarti dia jelek. Bukan berarti dia jelek. Banget. Contohlah saya ini sederhana. Prinsip saya adalah jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Hari esok harus lebih baik dari hari ini, dan hari ini harus lebih baik daripada hari esok. Anda pasti bingung. Tapi saya yakin Anda orang hebat, karena dalam bingung pun Anda masih bisa tertawa. Ini jarang, biasanya orang bingung itu bertanya, tapi Anda tertawa. Ini orang bingung yang salah kaprah. Mikir. Orang bingung itu harusnya bertanya, jangan tertawa. Jadi kalau Anda bingung, tolong bertanya. Jangan tertawa. Kalau kelepasan gak apa-apa. Ah, seperti ini. Dalam hidup ini harus lebih baik. Jadi saya begini. Saya kasih kunci 2014 tantangannya semakin berat. Tapi yang namanya pasrah, ikhlas, itu akan meringankan beban kita. Ingat ya, kalau kita pasrah, maka beban hidup kita akan ringan. Contohnya saya sendiri, saya punya anak 2, berat membiayai hidup. Saya pasrahkan kepada mertua dan hidup saya jadi ringan. Kuncinya pasrah. Pasrah. Bisa Anda tiru. Anda titipkan mertua saya. Wanita lebih hebat daripada pria. Saya ingatkan yang cowok-cowok, laki-laki, 2014 yang laki-laki jangan terlalu sering keluar malam. Karena laki-laki keluar malam banyak mengeluarkan duit. Tapi kalau yang wanita silakan diperbanyak keluar malam. Biasanya kalau wanita keluar malam malah menghasilkan duit. Hati-hati bicara duit, saya sudah berkeluarga, Anda harus tahu bahwa duit suami itu biasanya juga dihitung menjadi duit istri, tidak sebaliknya. Hati-hati yang laki-laki. Karena wanita itu berprinsip. Duit suami itu harus dikelola oleh wanita. Karena kalau tidak dikelola oleh istri, wanita, maka akan dihabiskan oleh wanita lain. Itu kunci. Contohnya sudah terlihat bagaimana pengalaman hidup beliau. Jangan sampai terulang di tahun 2014. Kepada yang muda, saya beri pesan walaupun sebenarnya sudah tidak terlalu muda. Gunakan hak pilih Anda. Gunakan pikiran Anda yang jernih. Jangan sampai salah memilih.
lihat di halaman kedua. Ada berapa lembar sih? Gak tahu. Pokoknya lihat, pilih sesuai keinginan Anda. Kalau sampai di situ ada foto saya, komplain kepada panitia. Itu berarti kertasnya palsu. Mungkin pesan saya ini kurang bermanfaat. Mudah-mudahan kita berjumpa nanti 9 April di TPS. Jadilah Indonesia sebagai warga Indonesia yang benar-benar Anda bangga menjadi Indonesia. Dan jangan pernah kapok jadi Indonesia. Tidak perlu tepuk tangan. Ketawa boleh. Saya Cak Lontong, salam lembar. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat 3 komik yang udah tampil.